Assalamualaikum, saya Amira Zaini. Dan saya Chef Fikri dan kita bukan berdua. Yang tengok kat belakang tu, itu adalah Chef Razif. Chef jemputan. Kalau nak tahu, kejap lagi kita akan pergi kat dia lah. Kita nak tahu apa yang dia buat apa kan. Apa yang dia sediakan hari ini. Jadi hari ini Fikri, kita tawarkan satu produk yang cukup istimewa, iaitu Seracraft Ceramic Pan yang berasal dari United Kingdom. Wow. Dan banyak keistimewaannya. Banyak. Yang paling saya suka sekali, dia punya warna dia yang menawan. Warna nampak tak bahagian menawan. Putih ni dan juga bahagian belakang Betul. Dia berwarna. Sebab apa? Saya ni kalau dekat rumah, saya suka gantung saya punya kuali. Ha. So, bila adik-beradik datang, bila kawan-kawan datang, dia akan tanya mana beli ni cantiknya kuali ni kan? Sebab selalunya kuali ni, dia orang cakap tak cantik. Ha, betul tu. Dan yang penting ianya berwarna putih. Biasanya betul? Kuali ni berwarna hitam. Tapi untuk anda, kami tawarkan yang berwarna putih, nampak lebih moden. Dan yang penting ada banyak masakan boleh anda gunakan untuk masak menggunakan ceramic pan ni. Semua betul. Ini harganya RM299 sahaja yang kami akan tawarkan. Dan sekarang ni kita akan tunjukkanlah macam mana kita nak menggunakan kuali ni. Tapi sebelum tu saya nak cakap sekali lagi. Kita ada kuali 28cm, kuali 24cm, kuali 20cm dan juga percuma kuali dalam 28cm. Okey, jadi apa yang sebenarnya Chef Fikri nak tunjukkan kepada penonton semua hari ini? Okey, sekarang kita akan mulakan masak lah kan. Sebab saya dah duduk kat sini, Chef Razif buat. Chef Razif tengah sibuk kat belakang tu. Betul, okey sekarang minta minyak sikit. Minyak okay, sikit. Kita nak cakap menggunakan ceramic pan ni menggunakan minyak yang sedikit sahaja. Okey, kenapa kita guna minyak yang sedikit? Sebab apa? Kita nak memberikan aroma yang lebih lagi dalam masakan kita dan juga warna kepada masakan kita. Wow. Jadi kita masukkan bahan-bahan untuk kita sediakan omelet hari ini. Pagi-pagi untuk breakfast ni sesuai kita gunakan. Yang ni kuali yang bersaiz 20cm. Kalau anda dapat lihatlah kan, bila kita letakkan bahan-bahan yang berwarna nampak menyerlah. Sebab apa? Sebab warna putih. Warna putih tambah pula. Okey, kita masukkan telur dadar. Kita masukkan telur dadar. Sebab apa? Lagi satu, bila kita gunakan ceramic ni, dia akan memberikan warna dan juga aroma yang menarik pada kita punya makanan. Itu yang paling penting. Betul. Wow, nampak menyelerakan sebenarnya. Betul. Bila walaupun gunakan minyak yang sedikit, ia tidak mudah melekat. Dan tidak melekat. Kemudian baik juga untuk kesihatan kerana tidak perlukan minyak yang terlalu banyak. Betul. Okey, tidak melekat eh. Wow. Tidak melekat, senang je. Terima kasihlah Chef Razif. Nampak sementara tak? Sementara tu saya nak kongsikan tips penggunaan non-stick pan ataupun kuali tidak melekat dengan betul. Yang pertama, jangan menggunakan kuali pada suhu yang terlalu tinggi. Betul. Yang kedua, gunakan senduk ataupun sudip yang diperbuat daripada kayu atau plastik. Betul. Elakkan menyimpan kuali secara berlapis ataupun bertindan dengan alatan memasak yang lain. Dan janganlah cuci kuali menggunakan berus yang kasar. Tapi dengan ceramic pan ni mudah untuk dicuci. Contohnya, cuba tunjukkan. Betul tu Amira. Dan sekarang ni dah siap dah saya punya omelet. Memang cepat. Sebab apa? Dia menyebarkan api yang sekata. Dan sekarang kita akan masukkan terus dalam ni. Kita letak macam ni sahaja. Dan sekarang kita nak tunjukkan cara kita nak cuci dia. Nampak tak senang je masak dia. Senangnya. Sekarang saya nak tunjukkan macam mana kita nak cuci dia. Kita hanya ambil kain. Kita lap sahaja. Lap lagi. Mudah sahaja. Sangat mudah untuk dicuci. Memang mudah untuk dicuci. Dan sekarang ni kita akan masukkan terus pagi-pagi. Kanak-kanak mesti suka nak makan. Minta minyak. Minyak sikit. Lagi. Minyak. Macam ni senanglah bangun pagi. Tak payah risau. Sebab betul? Apa? Sebab mudah untuk dicuci. Tak payah kita nak kelangkabut, nak basuh. Lepas tu guna balik kuali. Yang paling penting pagi-pagi nak masak untuk anak-anak. Minyak sedikit sahaja. Sikit berhasiat dan untuk anak-anak. Dan teruskan masuk barang-barang dalam ni. Kita goreng sahaja. Macam ni memang saya sukalah kuali. Seracraft ni memang dah lah tak melekat. Mudah betul? Untuk dicuci. Warna yang menawan. Betul? Kemudian baik juga untuk kesihatan. Sebab tak perlu guna minyak yang terlalu banyak. Betul tu. Okey, seterusnya. Sementara tunggu ni kita teruskan masak. Okay. Nak masak salmon. Amira. Ni teringin nak makan salmon. Daripada tadi cakap kat saya teringin nak makan salmon. Okey, kita panaskan api dulu. Kita panaskan sementara tu. Okey, dan tanpa menggunakan minyak. Sebab apa? Selalunya ikan salmon ni kalau kita nak masak dia akan melekat kat bawah. Dan ini kita hanya terus letak sahaja bahagian bawah dan kita akan minta penyepit. Penyepit. Okey, ini dia penyepit. Okey. Dan saya akan letakkan benda ni kat sini. Dan sebelah sana, Amira masukkan minyak sedikit. Masukkan minyak sikit macam tadi. Okey, masukkan sikit. Cukup tak? Masukkan sikit lagi. Okey. Cukup. Okay. Sebab apa? Yang ini kita nak masukkan daging. Yang ini kita akan terus masukkan daging. Sebab apa? Selalunya kalau kita tak ada tempat, kita nak grill pun tak ada masalah. Kita hanya perlu masukkan dalam kuali sahaja pun dah boleh makan. Dan lepas ni kita dah boleh masak macam mana orang-orang dekat restoran tu masak. Macam tukang masak profesional. Okey, dan sekarang saya nak hidangkan sosis. Okey, nampaklah. Sosis ni dah siap. Dah siap. Disebabkan api yang sekata dan sekarang saya nak
pindahkan ke pinggan. Okey, okay. Sekarang kita pindahkan. Dah siap dah sarapan pagi. Lengkap masakan pagi. Kita ada sosis, lepas tu kita ada telur. Betul. Okey. Wow, kita tabur kan sikit buat hiasan. Dah siap. Kita buat sos sekali nak? Sos sekali? Oh, boleh. Kita buat sos. Senduk. Senduk, eh? Senduk, okey. Ini sebab apa kita nak panaskan sos. Kita nak tunjukkan apa yang kita boleh gunakan. Ambil, ambillah senduk. Senduk ke? Alah, senduk. Besar. Ini sudu. Dan kita akan terus masukkan satu senduk sos untuk ikan ke dalam ni. Okey. Bayangkan, kalau kita ada satu set Sarah Craft ni, macam-macam masakan kita boleh sediakan pada masa yang sama. Jimat. Tadi dah sediakan sarapan pagi. Lepas tu dah boleh siapkan kuah salmon. Betul. Dan salmon kat sini kita boleh masak dan juga buat steak juga. Buat steak. Okey, sekarang saya akan alihkan ikan salmon ni. Kita nak tunjukkan ia tidak melekat. Nampak tak? Kita okey, kalau macam ni, memang ikan tu dia tak akan melekat. Sekarang kita hanya akan... Nampak tak? Wow. Dengan kuantiti minyak yang sedikit sahaja, dah boleh sediakan masakan dah yang garing hebat dah. Macam tukang masak profesional. Yang paling penting dah garing dah, nampak tak belakang dia tu? Kalau boleh nampak kat dalam, memang dah masak. Okey, senang cepat, dia nak buat. Dan seterusnya, saya akan ni pula tuang sos salmon ke atas ni. Kita dah masak. Kita tuangkan sos sikit. Tuangkan. Okey, kita letakkan kat sini. Menggiurkan. Menggiurkan. Okey, dah selesai kita angkat-angkat steak. Steak kita tengok pula steak kat sini macam mana. Warnanya. Wow, memang menarik. Memang Mira cepat nak masak lah. Memang kalau cepat macam sangat kalau kita masak. Saya pun boleh jadi macam Chef Fikri lepas ni. Dan kita boleh nampak kat sini penggunaan minyak yang sedikit dan juga tidak melekat membuatkan masakan kita ni cepat masak. Okey, dah siap dah. Okey, sekarang Chef Razif, yang ini kita nak hidang ke? Boleh kalau nak hidang kan. Oh, kita boleh hidang. Kita akan hidangkan kat pinggan sebelah. Okey. Okey, satu, dua, tiga. Okey. Hidangkan macam tu sahaja. Nampak tak? Nampak tak? Memang menarik kalau kita menggunakan ceramik Sarah Craft ni. Memang senang sangat. Yang ini letak sos. Kita tabur saja dengan lada hitam. Okey. Memang menarik. Nampak tak? Mengiurkan. Boleh masak macam-macam. Lapar lah macam ni. Betul. Dan sekarang kita akan pergi kepada Chef Razif pula. Sebab apa kita nak tengok apa yang Chef Razif masak. Main sini. Chef, dah sediakan apa pula kat sini ni menggunakan Sarah Craft ni? Okey, kali ni saya nak tunjukkan satu menu yang sangat mudah iaitu kira menggunakan ceramik pan ni, kira memasak ni jadi kerja yang sangat mudah lah. Okey. Okey, menu kita hari ni ialah... Betul. Jangan malas-malas dah. Okey. Menu kita hari ni ialah... sweet sour chicken. Tadi kan kita guna tadi kita guna induction cooker. Betul. Tapi yang ni kita guna dapur gas biasa. Betul. Ini bermakna ceramic pan ni boleh digunakan untuk semua jenis dapur. Semua. Itu yang paling risau sekali. Sebab semua orang risau. Okey, Chef Razif sementara boleh teruskan dengan masakan. Kami nak cakap lagi. Selalunya orang risau tau kalau kita menggunakan apa periuk induk apa induksi punya periuk kan. Periuk kuali. Kuali. Dan sekarang kita menggunakan gas biasa sahaja. Betul. Okey. Kalau ya tu terbatuk mana memang sedap lah. Memang sedap lah. Tanda sedap. Sedap lah. Okey. Kita gunakan sedikit minyak ni supaya mana kita punya bawang tu boleh develop dia punya rasa lah. Okey. Okey, kita tunggu sampai dia masak sekejap. Okey. Okay. Lepas tu kita nak masukkan apa? Lepas ni kita masukkan, kita tumis kita punya daging ayam. Daging ayam, okey. Satu kelebihan dia, dia punya pan ni sangat cepat panas. Okey. Dah terus kita boleh masukkan ayam. Kita boleh masukkan daging ayam. Okey, dia cepat panas. Saya tolonglah. Saya tolong. Dan seterusnya kita boleh masukkan apa? Masuk. Lepas ni kita tumis sekalikan dengan kita punya sayur-sayuran kita. Okey. Ada tiga jenis lada mengala. Betul. Masukkan lada mengala. Kalau selalu biasa kebiasaannya dia punya pemegang ni dah panas. Okey. Tapi dengan teknologi yang terbaru ni, maknanya kita melindungi tangan kita daripada terkena panas tu. Okey. Senang je. Dan masukkan sos. Kita akan masukkan sos yang lepas ni kan. Masukkan sos. Okay. Itu memang membuatkan masakan kita jadi lebih senang lah kalau kita nak masak. Okay. Yang paling penting sekali saya nampak kat sini, ia tidak mudah melekat, Mira. Betul. Itu yang paling mudah penting. Mudah melekat. Kemudian bentuk yang ergonomik. Betul. Boleh mudah untuk dipegang sebenarnya. Okey. Okay. Tengok ini. Ini caranya kita punya tengok dia punya fungsi tak melekat tu. Tengok dia punya kuah tu tidak melekat menari-nari sekeliling tu. Pandai menari-nari dia. Memang menarik sangat. Semua khasiat, semua bahan-bahan tu, nutrien-nutrien semua dah ada dalam. Dah ada dalam tu. Maknanya tidak membazir sedikit pun. Betul. Okey, yang paling penting sekali Chef Razif.
menggunakan minyak yang sedikit sahaja untuk masak benda ni. Dan rekaannya sangat menarik dan ergonomik. Mudah untuk digunakan sebenarnya. Tengok dah dia punya macam-macam warna-warna. Memang cepat masak. Okey, dah boleh letak kan? Boleh hidang. Okay, okay. Sebab apa saya tengok dia cepat masak. Sebab apa dia punya api yang sekata tu membuatkan masakan kita ni cepat masak. Dan seterusnya, Chef Razi akan tunjuk lagi. Tadi dia dah buat ayam. Lepas ni dia akan buat apa pula. Sabar nak makan ni. Okay, kita seterusnya, Chef Razi. Kali ni kita set kita didatangkan dengan... Ni. Apa dia ni? Ini adalah percuma kuali dalam yang bersaiz 28 cm bersama dengan penutup aroma yang istimewa. Satu keistimewaan dia bila kita masak kuah ni, kuah ni dia akan kering, berkurang. Okay. Tapi dengan penutup dia, dengan datangkan dengan ciri khas. Ini untuk apa, Syed Razif? Ini kita nak, kalau kita nak tambahkan kuah ataupun nak tambahkan kuah asam jawa ataupun air. Okay, kita boleh gunakan. Sambil memasak, sambil dia. Boleh kita angkat tengok tak? Nampak tak titisan-titisan sebenarnya? Sambil pegang-pegang sekali lagi. Kita boleh nampak titisan dia. Maknanya sambil memasak, sambil dia menambah rasa dan juga ada aroma dia juga. Dengan set kita ni, dia sebenarnya dah lengkap dah. Maknanya satu hidangan tu didatangkan dengan wok, kita boleh rebus juga pasta. Satu lagi kita boleh masak dia punya kuah. Masukkan kuah. Chef Razif ni bukan apa. Dia bukan sahaja boleh masak, dia boleh bercakap juga. Masukkan terus pasta dalam ni. Kita menggunakan pasta makaroni ni. Kita hanya kacau sahaja. Yang bersaiz 24 cm. Sudik. Jangan salah, Amira. Minta sudik, dia bagi sendok. Dia minta sendok, bagi sendok. So, memang berbaloi. Sebab apa? Kita beli semua ini, kita boleh buat macam-macam. Dan apa tunggu lagi? Kena hubungi sekarang. 1-800-180-808 untuk dapat kan Sera Craft Ceramic Pan ni. Pak Syed Razif, lepas ni kita nak letak kat mana pula yang ni? Lepas ni kita kenduri. Kenduri kan? Kita letak ni sikit. Sera Craft kembali dengan harga promosi. Tawaran harga istimewa semasa siaran sahaja RM329. Bukan, kita tawarkan dengan harga RM299 sahaja. Salutan seramik putih dan logam tempa menjadikan ia tidak melekat, kurang penggunaan minyak, bebas PFOA dan PTFE, mudah untuk dicuci dan warnanya juga menawan. Sesuai untuk semua jenis dapur, gas, elektrik, induksi, seramik dan juga halogen memasak menjadi lebih mudah dan menyeronokkan. Godaan keharuman masakan kami tawarkan juga percuma. Kuali dalam 28 cm dengan penutup aroma istimewa bernilai RM149.90. Eksklusif di CJ Wow Shop. Semua ini dengan harga istimewa RM299 sahaja. Terima kasih di atas panggilan anda. Tawaran harga istimewa semasa siaran sahaja. Hubungi 1-800-180-808. Okey, Amira, nampak tak kalau kita nak memasakkan rumah kita mesti nak menggunakan kuali yang berkualiti. Tapi bagi saya, saya suka kuali yang nampak menawan. Dan yang paling penting sekali bukan saja menawan, berkualiti, tidak melekat dan juga kalau kita masak tu kita akan membuatkan hidangan dekat rumah tu memang sedap sangat. Betul. Hashtag betul tu Fikri. Dan hari ini kita tawarkan Sera Craft Ceramic Pan yang mempunyai pelbagai jenis saiz kuali yang membolehkan anda untuk memasak pelbagai jenis makanan. Dan selain itu, kita juga tawarkan percuma kuali dalam yang anda boleh gunakan untuk masak kuantiti yang lebih banyak. Contohnya nak masak bubur ke ataupun apa-apa saja yang memerlukan kuantiti kuali yang lebih besar. Kalau sebelum ni kita menggunakan kuali yang biasa yang melekat, sekarang kita nak goreng ikan pun dah melekat. Betul. Apa kata kita tukarkan kepada Sera Craft Ceramic Pan? Sebab apa? Jarang kalau kita nak menggunakan ceramic pan ni. Tapi dengan menggunakan Sera Craft Ceramic Pan ni akan membuatkan masakan kita cepat dan juga mudah untuk dimasak. Bukan saja cepat untuk disediakan tapi juga cepat untuk dicuci. Kerana dengan satu kuali itu anda boleh lapkan dengan begitu mudah sekali. Kemudian boleh sediakan makanan lain. Memang sangat-sangat menjimatkan masa. Sesuailah mungkin untuk wanita berkejaya nak sediakan sarapan pagi ataupun sibuk nak masak malam-malam ke apa kan. Jadi gunakan saja Sera Craft Ceramic Pan. Kalau kami cakap senang masak,
janganlah tak letak minyak. Minyak kena letak sikit. Tapi disebabkan bila kita meletakkan minyak sedikit, kita akan menghasilkan masakan yang berkhasiat untuk seisi keluarga. Dan hari ini kita menawarkan semua barang Sarah Craft Ceramic Pan ini dengan harga yang paling wow, iaitu RM299 sahaja. Apa tunggu lagi? Hubungi sekarang 1800 1808 0808. Kembali dengan harga promosi Sarah Craft, tawaran harga istimewa semasa siaran sahaja daripada RM329, kami tawarkan dengan harga RM299 sahaja. Salutan seramik putih dan logam tempa tidak melekat, kurang penggunaan minyak, bebas PFOA dan PTFE, mudah untuk dicuci, warna yang menawan. Sesuai untuk semua jenis dapur, gas, elektrik, induksi, seramik dan juga halogen, memasak menjadi lebih mudah dan menyeronokkan. Harga istimewa kuali 20cm, kuali 24cm, kuali dan penutup aroma 28cm dan juga barangan percuma kuali dalam 28cm dengan penutup aroma istimewa dengan harga RM299 sahaja. Apa tunggu lagi? Call kami sekarang talian 1800 1808 0808. Nampak tak? Memang tidak mudah melekat walaupun kita masak telur menggunakan minyak sedikit. Tak guna minyak pun tak apa. Tapi kenalah guna sikit kan? Betul. Selain itu, dia menghasilkan makanan yang lebih berkhasiat. Jadi inilah yang kami tawarkan kepada penonton hari ini, Sarah Craft Ceramic Pan. Sebelum ini harganya RM329, tapi hari ini RM299. Dan semua inilah yang kita tawarkan. Semua ini nampak tak kat sini? Saya nak cakap sekali lagi, jenama Sarah Craft daripada United Kingdom. Kita ada kuali 28cm. Betul. Kuali 20cm dan kuali 24cm. Dan yang paling penting sekali, percuma kuali dalam 28cm yang bernilai RM149.90. Yang kita akan berikan secara percuma. Berapa harganya, Mira? Harganya ke semua yang disebutkan oleh Fikri tadi dengan harga yang sangat-sangat wow. Sangat-sangat berpatutan. 3 campur satu barang, harganya adalah RM299 daripada harga asal RM329. Wow, memang betul, sangat berbaloi. Betul tu, Amira. Memang berbaloi-baloi. Kita memang kena dapatkan dengan segera. Sebab kita mestilah kalau kita nak masak kat rumah, kita nak masak-masakan yang sedap, betul tak? Betul. Dan sekarang ni kita bersama dengan Chef Razif sekali lagi. Sekali lagi. Tadi pergi mana? Tak ada. Kami nak promosi. Duduk bersembang. Jadi Chef nak buat apa ni? Okey, kali ni saya nak buat perbezaan antara pan yang biasa dengan pan ceramic pan kita. Okey. Yang ni kita gunakan dapur gas. Dapur gas. Maknanya dapur gas ni memang kebiasaan yang kita dapat ada di rumah-rumah lah kan. Betul. So boleh teruskan Chef Razif. Chef Razif ni selalunya kali ini saya nak tunjuk perbezaan menggunakan adunan pancake. Selalunya kita pakai pan biasa ni. Kalau kita nak buat lempeng lah ni, memang masalah lah. Bila kita tengok ni dengan coating perbezaan dia. Perbezaan ini tak guna minyak, Chef Razif. Tak guna minyak. Sebab kita nak tunjuk perbezaan, Chef Razif cakap tadi nak tunjukkan perbezaan. Tanpa menggunakan minyak, pan biasa dan juga pan Sarah Craft. Chef perlukan apa? Okey, saya gunakan adunan pancake pandan. Kalau kita tengok sini, dia punya pan biasa ni memang melekat. Tetapi bila kita tengok dekat sini dengan menggunakan ceramik apa semua tak melekat, dengan menggunakan sehelai tisu. Tengok, saya angkat. Dah. Selepas mudah. Agak-agak macam kotor lah kan. Mudah pula untuk dicuci. Kita boleh teruskan memasak. Menu tengah masak apa ni? Tadi saya dah buat pancake. Lepas tu saya masak udang. Udang minyak sikit je. Teruskan. Udang tiga rasa. Udang tiga rasa kan? Tadi kita ada masam manis. Kali ni kita ada tiga rasa. Memang manis, Chef Razif lagi. Kacau. Macam tu saja masak. Senang. Sebab kita bertiga hari ni, kita tiga rasa lah. Nampak tak? Tidak melekat langsung kuah tu kan? Nampak menari-nari? Menari-nari. Okey. Satu
tadi Fikri cakap kita selalu masa apa masalah kita goreng ikan. Goreng ikan. Ah, okay, kat sebelah ni macam tu sahaja. Saya buat ikan salmon. Ikan salmon. Okey. Yang ikan, ni pun guna sedikit saja minyak ataupun tidak? Ikan sikit saja, minyak sikit saja. Ikan sikit saja. Jadi maknanya makanan ni berhasiatlah kalau kita gunakan ceramic pan ni. Nampak tak? Dengan ceramic coating tu dapat masak kita punya ikan dengan lebih sekata. Bukan itu saja, Encik Razif. Ya. Okey, kopek sikit Encik Razif boleh tak kalau kita nak kopek sikit? Boleh, kita tengok tekstur dekat dalam macam mana. Okey. Kopek sikit, saya nak tuang sos. Boleh ya? Boleh. Nampak tak jigiling masih lagi juicy orang kata. Luar dia punya ni. Okey. Saya tuang sos sikit. Untuk api dulu. Saya makin lapar sekarang ni. Sangat menyenangkan. Ini membuktikan bahawa ceramic pan ni boleh kita gunakan untuk memasak pelbagai jenis masakan. Memang nampak dia punya apa? Kalau saya akan cakap nampak jigiling. Itulah dia. Tadi kita dah gunakan dapur gas. Sebenarnya menggunakan ceramic pan, Seracraft ni kita boleh masak pelbagai jenis masakan dengan menggunakan pelbagai jenis dapur sebenarnya. Betul. Yang ini adalah dapur induksi. Dapur induksi, dan saya akan menggunakan macam mana kita nak masak apa nasi goreng. Nasi goreng. Minyak sikit. Kita boleh masak nasi goreng, kita masukkan sedikit minyak sahaja. Minyak ni kena masuk sebab apa? Minyak ni dia akan memberikan aroma dan juga warna kepada kita punya masakan. Okey, tips daripada Chef Fikri. Dan kita terus masukkan apa bawang. Bawang putih. Saya sukalah sebab ceramic pan ni berwarna putih, berbeza dengan ceramic biasa yang ada dekat pasaran yang berwarna hitam. Bila kita masak apa, kita nampak warna-warni tau. Betul. Lebih menyerlah. Nampak seronoklah masak. Sambil-sambil saya tumis saya punya bahan ni, saya akan masukkan terus nasi. Okey, masukkan nasi. Masukkan nasi dalam ni. Okey. Dan masukkan dia punya sos lah, sambal. Kalau kita nak buat sambal dalam ni. Okey. Sementara tu, ini adalah saiz 28 cm kuali dalam. Kuali dalam. Jadi kita boleh gunakan untuk memasak dengan kuantiti yang lebih banyak lah sebenarnya. Boleh. Dan seterusnya masukkan sayur macam tu saja kalau kita nak buat dan membuatkan masakan kita ni mudah dan juga sedap. Nampak tak dia punya warna dengan dia? Dengan kuantiti minyak yang sedikit sahaja. Memang nampak tak? Sekejap saja disebabkan api dia yang sekata. Kalau macam ni saya pun boleh jadi tukang masak profesional lah macam Chef Fikri. Sebab apa? Sebab menggunakan Seracraft ceramic pan yang tidak melekat dan memerlukan kuantiti minyak yang sedikit sahaja. Dan saya suka dengan reka bentuk pemegangnya. Sebab apa? Sebab dia sangat ergonomik dan mudah sebenarnya dan tidak panas lah kalau kita pegang tu. Okey, dan sekarang nasi goreng dah hampir siap dah. Sekarang saya akan terus nak menggoreng ayam. Ayam pula? Ayam goreng. Okay. So, bukan sahaja ceramic ni kita boleh gunakan minyak sedikit. Kita juga boleh menggunakan minyak yang banyak untuk menggoreng. So, jangan risau. Masukkan ayam kat yang dalam. Yang ni adalah kuali dalam 28 cm yang kita berikan secara percuma kan? Betul. Dan harganya asalnya adalah RM149.90 tapi hari ini eksklusif di CJ Wow Shop kita bagi secara percuma. Mana nak dapat tu? Okey. Ayam ni bila kita dah masuk goreng, ini adalah ayam yang dah siap digoreng. Okay. Kat sini saya ada ayam yang telah siap digoreng. Nampak tak? Memang senang kalau kita nak menggunakan apa kuali ceramic pan ni. Bukan saja minyak sikit, minyak banyak pun boleh juga. Okey, sekarang kita masukkan terus ayam ni. Sebab selalu orang cakap kat rumah nak ayam. Lepas tu, dan kita akan masukkan sos. Seronoknya lah kalau ada ceramic pan Seracraft ni sebab macam-macam jenis masakan saya boleh gunakan. Kalau tadi sambil menggoreng pun sebenarnya kita boleh guna sediakan masakan lain sebenarnya. Betul. Sebab datangkan dengan 3 kuali dan juga 1 kuali dalam. Yang tak pandai masak macam saya ni pun jadi pandai masak. Betul, saya nak tambah sikit kat sini. Apa tu? Kita ada sedikit hiasan lah. Kita letakkan daun parsley sikit bagi nampak hijau. Nampak tak? Nampak menyenangkan. Macam tu sahaja. Memang senang kalau kita nak masak. Kita boleh gaul-gaul macam ni sahaja. Dan siap untuk dihidang. Dan seterusnya, kalau kat rumah tadi, apa Amira cakap dia teringin makan bubur. Teringin jugalah. Sebenarnya semua benda saya teringin. Dan saya rasa kat sini kita ada sediakan pulut hitam kita kan? Kita ada sediakan pulut hitam. Jangan bubur risau. Pulut hitam. Ini untuk Amira. Special punya. Okey. Dengan ini, kuali 28 cm percuma dengan penutup. Kita akan nampak kat sini. Wow, nampak.
nampak tak? Sedapnya, nampak menyenangkan. Inilah dia kegunaan kuah di dalam tu. Kita boleh sediakan makanan yang mungkin berkuah. Aha. Dengan kuantiti yang lebih banyak. Sesuai nampak tak? Kita ada aroma. Keluarga. Dan ia juga datangkan dengan penutup aroma. Nampak Wah. Tak? Kalau macam ni, bekas yang macam ni, boleh makan seiti keluarga. Tak payah nak berebut-rebut lagi. Dan apa Betul. Tunggu lagi? Call kami sekarang 1-800-1808-08. Saya nak teruskan memasak cepat, untuk Amira. Amira, ni ini nasi goreng. Okay, ayam. Cara Razif. Semua dah okey. Sierra Craft kembali dengan harga promosi. Tawaran harga istimewa semasa siaran sahaja. Daripada RM329, kami tawarkan dengan harga RM299 sahaja. Salutan seramik putih dan logam temper tidak melekat, kurang penggunaan minyak, bebas PFOA dan PTFE, mudah untuk dicuci dan warnanya juga menawan. Sesuai untuk semua jenis dapur, dapur gas, dapur elektrik, induksi, seramik dan juga halogen, memasak menjadi lebih mudah dan menyeronokkan. Godaan keharuman masakan, kami berikan juga kuali dalam 28cm dengan penutup aroma istimewa secara percuma dengan nilainya adalah RM149.90. Eksklusif di CJ Wow Shop, semua ini dengan harga istimewa RM299 sahaja. Terima kasih di atas panggilan anda. Tawaran harga istimewa semasa siaran sahaja. Jadi hubungi 1-800-1808-08 sekarang. Nampak tak kalau lepas ni kita nak memasak menggunakan Sierra Craft apa ceramic pan ni memang mudah. Sebab apa? Bukan saja boleh menggunakan minyak yang sedikit, guna minyak banyak pun boleh. Betul, hari ini Sierra Craft membuat promosi daripada harga asal RM329. Harga hari ini kami tawarkan RM299 hanya untuk siaran hari ini sahaja. Wow. Okey Amira, dan selalunya kan kalau kita masak melekat, selalu melekat ikan lah macam-macam lah. Tak perlu risau dengan Sierra Craft ceramic pan ni sebab apa? Ia tahan lasak dan juga tahan cala. Nampak tak? Ini bukan kita goreng batu. Kita nak tunjukkan dia punya ketahanan dia macam mana. Dan mudah untuk dicuci. Betul. Godaan keharuman masakan. Yang paling penting sekali, kita akan berikan promosi barangan percuma yang bernilai RM149.90, iaitu kuali dalam 28cm dengan penutup secara percuma. Betul. Jadi apa tu lagi dapatkan Sierra Craft Ceramic Pan ini, kerana anda boleh menyediakan pelbagai jenis masakan dengan tiga jenis kuali yang kami berikan dan juga satu kuali dalam secara percuma. Jadi lepas ini saya bolehlah jadi seperti tukang masak profesional. Dalam satu masa saya boleh sediakan macam-macam jenis masakan. Tambahan pula ianya juga mudah untuk dicuci. Jadi apa tunggu lagi? Telefon 1-800-1808-08. Kembali dengan harga promosi Sierra Craft, tawaran harga istimewa semasa siaran sahaja daripada RM329, kami tawarkan dengan harga RM299 sahaja. Salutan seramik putih dan logam temper tidak melekat, kurang penggunaan minyak, bebas PFOA dan PTFE, mudah untuk dicuci, warna yang menawan. Sesuai untuk semua jenis dapur, gas, elektrik, induksi, seramik dan juga halogen, memasak menjadi lebih mudah dan menyeronokkan. Harga istimewa kuali 20cm, kuali 24cm, kuali dan penutup aroma 28cm dan juga barangan percuma kuali dalam 28cm dengan penutup aroma istimewa dengan harga RM299 sahaja. Apa tunggu lagi? Call kami sekarang di talian 1-800-1808-08. Salutan seramik yang membuatkan masakan kita menjadi lebih cepat dan juga kurang penggunaan minyak. Inilah dia yang kami tawarkan kepada anda, Sierra Craft Ceramic Pan yang sesuai untuk semua jenis dapur, gas, elektrik, induksi, seramik, halogen dengan harga yang cukup-cukup berpatutan RM299 sahaja. Itu yang paling best sekali, Amira. Sebab apa? Semua ini dengan harga RM299 sahaja dengan warna yang menawan. Kalau gantung kat rumah memang dia cantik. Dia tengok. Cantik. Mesti suka kan? Syah Razif daripada Syah Razif. Tadi tengah busy lagi. Busy kat belakang tu tak Dan apa-apa. Dan sekarang kita boleh teruskan? Boleh kot. Okey, saya akan tunjukkan macam mana nak menggunakan Sierra Craft Ceramic Pan ni. Okey, menggunakan minyak sedikit. Minyak. Okey.
Kita okay. dapat lihat ceramic pan Saracraft ini berwarna putih. Jadi lain daripada yang lain. Jadi jika anda mendapatkannya hari ini, anda merupakan antara yang pertama, yang terawal menggunakan ceramic pan yang berwarna putih. Okey. So, bila kita dah masukkan apa bahan-bahan dalam ni, so kita menggunakan minyak yang sedikit sahaja. Dan kita nak buat telur, Amira. Biasalah pagi-pagi kalau kita nak masak untuk anak-anak kita ni kan. So, senang kalau kita nak menggunakan Saracraft ceramic pan ni. So, kita masukkan sahaja. Telur dalam ni kita kacau. Okey, sangat mudah nak gunakan. Dan yang penting proses masakannya juga cepat. Dan makanan juga berkhasiat. Betul. Sebab apa? Sebab kita hanya perlu menggunakan minyak yang sedikit sahaja. Sikit sahaja, tak perlu banyak-banyak. Sebab apa? Selalunya kalau kita masak menggunakan minyak yang banyak ni, masalah. Betul. Sementara kita tunggu tu, saya nak kongsikan kepada anda, sebenarnya ceramic pan ini boleh digunakan untuk pelbagai jenis dapur sebenarnya. Jangan risau kalau anda punya dapur biasa. Kalau sekarang kita gunakan dapur induksi, ia juga boleh digunakan untuk dapur gas, dapur elektrik, dapur induksi, dapur ceramic dan juga dapur halogen. Jadi tak perlu risaulah, anda boleh dapatkan ceramic pan Saracraft ini. Yang penting ada hadiah percuma kejap lagi. Hadiah percuma tu yang paling menarik. Okey, sekarang telur pun dah siap. Kita dah lipat macam ni, nampak tak? Menggunakan minyak sedikit. Dan sekarang saya nak alihkan kepada pinggan. Kita masukkan. Wow, cepatnya. Macam ni sediakan sarapan pagi lebih mudah dengan menggunakan Saracraft ceramic pan. Okey, dan saya tunjukkan kat sini. Bila kita dah alihkan, kita tak perlu nak pergi basuh. Kita hanya cuci sahaja. Kita macam lap je macam tu. Lap sahaja, nampak inilah tak? Inilah yang bersih. Saya katakan lebih cepat tu. Tak payah nak basuh-basuh lama-lama. Kemudian perlu basahkan saja. Betul. Apa, kita ambil minyak lagi. Kita letakkan minyak yang sedikit. Okey, dan terus kita masukkan sosis. Wow. Okey, sementara tunggu sosis ni siap untuk makanan pagi, kita pindah pula kita nak buat mie. So, mie macam biasa, minyak yang sedikit juga. Okey, sama juga. Yang ni kita gunakan kuali bersaiz 28 cm. 28 cm dan cara nak buat senang sahaja. Alah, kat rumah tu mesti dah pandai masak dah. Okey, cara ni dah masak sana. Okey, kita nak masukkan bahan-bahan untuk kita buat mie goreng ni. Kita tumiskan dulu bawang-bawang. Bawang bersama dengan ni, ayam. Udang masuk je dalam ni, tak ada masalah. Okey. Kuali ini disertai dengan ceramik berwarna putih yang menjadikan masakan tu lebih sekata dan juga ditempa dengan logam yang sangat berkualiti. Yang juga bebas bebas bahan-bahan yang berbahaya untuk kesihatan. Itu yang saya sebut tadi. Itu yang saya sebut tadi. Okey, dan nampak tak saya menggunakan minyak yang sedikit dan juga tidak melekat dan saya akan terus masukkan mie. Okey, kita akan masukkan mie dalam ni. Okey. Dan kita masukkan semua rencah dan juga kita punya sos. Ambil sudu. Okey, sudu. Okey, kita dah masukkan mie dan kita akan masukkan kuah sambal lah. Ini kita Chef Razie dah sediakan ni. Chef Razie okey kat belakang tu? Dah bau ke? Dah bau. Dia pun busy juga. Itulah. Dan kita terus masukkan sayur-sayuran. Nah, dia yang saya suka pasal Saracraft ceramic pan ini boleh guna untuk masak pelbagai jenis makanan dalam satu masa. Dengan pemegang ergonomi dia memudahkan proses masakan dan yang penting tahan hawa juga tak panas. Dan warnanya sangat cantik, menarik, tertarik. Memang cantik. Okey, sekarang saya nak bagi Amira, Amira pegang sikit. Nampak tak Amira kacau-kacau sikit. Okey, kita nak tunjukkan betapa senangnya kalau kita nak buat mie goreng ni. Oh, rupanya saya sendiri pun boleh jadi tukang masak profesional lah. Boleh. Okey, sambil-sambillah kita masak ni kan, mie sambil-sambil kacau ni, kita teruskan kita buat ketan pula. Ketam. Okey, nak menunjukkan dia tidak bercalar dan juga tahan calar, kita masak ketam. Selalunya kalau apa kuali yang lain, dia akan bercalar. Betul. Ni menggunakan Saracraft ceramic pan, kita masukkan ketam. Okey, dan kita masukkan sos. Yang ini kita buat simple je. Ketam. Ni ketam apa? Ketam belada. Ketam bunga, ditambah lada sikit. Okey, nampak tak dekat sini kita dah tunjukkan betapa banyaknya masakan kita boleh gunakan. Yang ini kita menggunakan kuali dalam yang besar 28 cm, kita berikan secara percuma. Dan kalau kita dapat lihat dekat sebelah ni ada lam yang kita dah sediakan. Iaitu sup ayam kat sini kan? Okey. Ini di sebelah ni kita nak tunjukkan sup ayam, kita angkat sikit. Nampak tu dah menggelegak. Ini kalau kita gunakan kuali dalam, kita boleh gunakan untuk masak kuantiti yang lebih banyak. Nampak dan tak yang ada penting ialah percuma. Ni? Berapa ketul ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nampak. Memang sedap. Memang kalau kita nak masak. Okey.
Ia juga datangkan dengan penutup aroma. Okey, apa kata kita tengok Chef Razif pula? Ya, yang tengah sibuk dari tadi tu. Apa semua yang sudah dimasak? Tadi duduk membebel tu. Sedap kan fikri masak? Itulah. Sebelah sini pula. Chef Razif. Apa jenis ni, saya nak tunjuk. So, kita punya set ni kita ada macam-macam saiz. So, antaranya kita ada 24 dengan 20 cm. Okey, ini yang 20, 24. Yang ini kita 24. Saya nak tunjukkan cara memasak. Kita boleh masak chicken chop. Okey. Ini kita boleh hidangkan. Okey, kita tutup api dulu. Okey. Terus hidang kat sini. Okey. Dan yang paling bestnya, dia punya pan ni kita boleh lap saja. Wow. Okey. Kotoran-kotoran, lemak-lemak tu semua dengan lap saja kita boleh lap aja. Macam ni. Jadi memang sangat mudah lah kita kerja masakan. Cepat je. Tak perlu nak basuh lama-lama. Kita boleh teruskan dengan masakan yang seterusnya. Yang ni dengan 20 cm ni kita boleh buat dia punya cream sauce. Mushroom sauce. Mushroom sauce. Dia bukan santan lah. Bukan santan. Ini heavy cream. Okey. Heavy cream. Mana nak tahu tiba-tiba dia letak santan dalam ni. Betul sebab kita ada mirah ni kan. Okey. Dah macam confused lah. Okey. Santan dan cream kan. Baik. Yang ini macam mana kita dah boleh terus hidangkan? Okey. Kita boleh ambil ada media sekejap. Bagi dia reduce sikit. Okey. So ini sauce untuk kita punya ayam lah. Sauce untuk chicken chop kita. Okey. Seterusnya apa yang kita boleh buat kat sini? Sebentar ni kita tunggu dia masak ni. Set kita pun kita ada. Wok 28 cm. Percuma. Harganya RM149.90. Tapi hari ini kita tawarkan kepada penonton Sejak Wow Shop secara percuma. Mana nak dapat tu, dah dapat 3. Daripada yang pertama kita ada yang 20 cm, 24 cm, 28 cm. Dan kemudian kita bagi pula percuma kuali dalam. Kuali dalam. Ini bubur apa ni Syarazi? Ini saya buat bubur cacau. Bubur cacau. Kacau keliling ni saya dah tengok. Dia punya texture dia. Yang paling penting kuantiti dia kuantiti banyak. Sebabkan dia punya kedalaman tu boleh masak kuantiti yang banyak. Betul. Memang sedap. Betul, inilah kelebihan Serakaf yang kita tawarkan hari ini. Hari ini Serakaf membuat promosi kepada anda daripada harga RM329 menjadi RM299 saja. Dan apa yang kita akan peroleh hari ini Fikri? Kita akan memperolehi kuali 28 cm, kuali 20 cm, kuali 24 cm, dan juga percuma kuali dalam 28 cm. Memang senang. Lepas ni kita nak masak kat rumah. Sebab apa? Yang paling penting saya suka dia punya warna dia tu. Warna yang menarik. Betul. Saya suka gantung dekat rumah macam ni juga. Dan yang penting semua ini, semua ni fikir yang disebutkan tadi dengan tiga kuali dan satu kuali dalam secara percuma. Harga yang kita tawarkan kepada penonton CJ Wow Shop hari ini memang sangat-sangat iaitu RM299 sahaja daripada RM329. Banyak tu. Jadi apa tunggu lagi? Hubungi 1-800-1808-0808 untuk dapatkan kuali yang sangat best ni. Okey, betul tu Amira. Amira, jemput duduk. Tu saya dah lapar tadi. Inilah yang kita masak tadi. Chef Razif, kita mau makan dulu. Kita makan dulu, Chef. Sorry. Lagi kita satu lagi kat sini. Serakaf kembali dengan harga promosi, tawaran harga istimewa semasa siaran sahaja daripada RM329, kita tawarkan dengan harga RM299 sahaja. Salutan seramik putih dan logam tempa, ia tidak melekat, kurang penggunaan minyak, bebas PFOA dan PTFE, mudah untuk dicuci dan warnanya juga menawan. Sesuai untuk semua jenis dapur, gas, elektrik, induksi, seramik dan juga halogen, memasak menjadi lebih mudah dan menyeronokkan. Godaan keharuman masakan, kami tawarkan juga hadiah percuma iaitu kuali dalam 28 cm dengan harga RM149.90. Eksklusif di CJ Wow Shop, semua ini dengan harga istimewa di CJ Wow Shop, RM299 sahaja. Terima kasih di atas panggilan anda. Tawaran harga istimewa semasa siaran sahaja. Jadi hubungi sekarang 1-800-1808-0808. Tawaran harga istimewa semasa siaran sahaja kami tawarkan Serakaf Ceramic Pan dengan harga RM299 sahaja. Apa tunggu lagi, kena dapatlah kan sekarang. Sebab apa?
Kuali seramik ni membuatkan masakan kita lebih mudah masak. Penggunaan minyak yang sedikit dan juga tidak melekat. Betul. Yang penting ianya berwarna putih. Lain daripada yang lain, biasanya kuali di pasar adalah berwarna hitam. Jadi sekiranya anda mendapatkan Seracraft Ceramic Pan pada hari ini, anda merupakan antara yang pertama menggunakan ceramic pan berwarna putih yang sangat menawan, reka bentuk yang moden. Dan juga kalau kita dekat rumah kan, kalau kita masak dengan kuali biasa tu melekat, kemudian ambil masa nak cuci. Tetapi dengan ceramic pan Seracraft ini sangat mudah untuk dicuci. Hanya lapkan saja, anda boleh teruskan masakan seterusnya. Yang paling saya suka kalau kat rumah tu, kita selalu menggunakan kuali yang nipis. Tapi Seracraft ni dia tebal, tebal di bahagian bawah dan membuatkan api masak dengan sekata. Dia punya pengaliran haba yang sekata. Sesuai untuk semua jenis dapur. Dapur gas ke, elektrik ke, halogen ke, apa ke, semua boleh guna. Yang penting hadiah percuma bernilai RM149.90, iaitu kuali dalam bersaiz 28 cm berserta dengan penutup aroma yang istimewa. Wow, memang berbaloi tu Amira kalau kita dapatkan sekarang. Sebab apa? Ini adalah harga promosi. Daripada RM329, kita tawarkan dengan harga RM299 sahaja. Dan apa tunggu lagi, hubungi kami sekarang. 1-800-1808-08. Kembali dengan harga promosi Seracraft, tawaran harga istimewa semasa siaran sahaja daripada RM329, kami tawarkan dengan harga RM299 sahaja. Salutan seramik putih dan logam tempa tidak melekat, kurang penggunaan minyak, bebas PFOA dan PTFE, mudah untuk dicuci, warna yang menawan. Sesuai untuk semua jenis dapur, gas, elektrik, induksi, seramik dan juga halogen, memasak menjadi lebih mudah dan menyeronokkan. Harga istimewa kuali 20 cm, kuali 24 cm, kuali dan penutup aroma 28 cm dan juga barangan percuma kuali dalam 28 cm dengan penutup aroma istimewa dengan harga RM299 sahaja. Apa tunggu lagi? Call kami sekarang talian 1-800-1808-08. You know what you're getting yourself. Kuali 28 cm, kuali 24 cm dan juga kuali 20 cm, kita akan berikan barangan percuma yang bernilai RM149.90, iaitu kuali dalam 28 cm bersama dengan penutup aroma istimewa. Harga asal adalah RM329, tapi kami tawarkan hari ini semasa siaran sahaja, iaitu RM299. Memang sangat-sangat istimewa. Seracraft membuat promosi pada hari ini dengan kualiti ceramic pan yang sangat-sangat memang sangat-sangat berbaloi untuk digunakan. Memang berbaloi, Amira. Betul tu, Amira. Dan paling best sekali, ini adalah jenama daripada United Kingdom. Memang best sekali kalau kita nak masak lepas ni, kalau kita menggunakan apa periuk seramik ni ataupun kuali seramik ni, sebab apa? Ia membuatkan masakan kita lebih cepat dan juga tidak melekat. Itu yang paling penting. Tidak melekat dan mudah untuk dicuci. Jadi kalau anda wanita berkejayaan yang sibuk nak sediakan makanan sarapan pagi tu, macam-macam anda boleh sediakan dengan hanya satu kuali sahaja tanpa membuang masa untuk mencucinya. Dan yang penting, ia juga mempunyai reka bentuk yang ergonomik dan selamat untuk seisi keluarga. Dan kita nak berterima kasihlah kepada Chef Razif yang bersama kita pada hari ini. Dan saya Chef Fikri dan saya Amira Zaini. Hidup mesti ada wow.